Beragam ide dilakukan agar masyarakat lebih nyaman saat berbondong-bondong mengikuti program vaksinasi, seperti yang dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Vaksinasi COVID-19 secara massal gencar dilakukan demi mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai langkah menekan angka penyebaran pandemi COVID-19. Di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan minat masyarakat untuk vaksinasi dilakukan dengan modifikasi ide segar. Mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan vaksin sekaligus menghidupkan denyut nadi pariwisata yang berdampak akibat pandemi. Kegiatan vaksinasi justru dilakukan di lokasi wisata. Tepatnya di sebuah hotel di pesisir selatan Gunung Kidul, Geosite Ngenggrong. Sehingga vaksinasi dapat berlangsung, promosi wisata pun tetap berjalan. Sasarannya adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul dan masyarakat mulo sekitarannya. Banyak yang dari luar daerah baru mendaftar gitu, sehingga mereka harus nunggu di bagian terakhir. Nanti kalau mereka masih ada sisa, mereka bisa didaftar, tapi kalau misalnya tidak, dengan sangat terpaksa, tidak bisa. Tak hanya sekedar mengembalikan denyut nadi wisata, vaksinasi di lokasi wisata juga berdampak positif bagi tenaga kesehatan maupun penerima vaksin. Bagi nakes, vaksinasi di lokasi wisata dengan lingkungan yang mendukung membawa energi dengan semangat yang berbeda. Begitu juga bagi penerima vaksin. Jadi vaksinasi di lokasi wisata ini alternatif buat teman-teman yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari tempat wisata dan kemungkinan mengalami kesulitan untuk datang ke puskesmas, monggo momen ini dimanfaatkan baik-baik karena vaksinasi ini melindungi jenengan semua dari bahaya COVID-19. Kolaborasi pelaksanaan vaksinasi di destinasi wisata menjadi sebuah inspirasi yang tak rugi untuk ditiru. Dari Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.